Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menamakan anggota jemaah menterinya hari ini, dan empat menteri kanan. Empat menteri kanan yang diumumkan Hishamuddin Hussein UMNO, Mohammad Azmin Ali, Bersatu, Razi Jidin, Bersatu, dan Fadilah Yusof, Gabungan Parti Sarawak. Setakat pengumuman hari ini, tiada seorang wakil rakyat dinamakan sebagai timbalan Perdana Menteri. Perkembangan ini di sebalik spekulasi seorang pemimpin Bersatu akan dinamakan sebagai timbalannya. Ismail mengangkat sumpah Perdana Menteri ke-9 Sabtu lalu.